الرحيم. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسفيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Wa'ad dan wadkur lan ing dinga sira Muhammad ngelingno sira Muhammad to ing sira Muhammad adan ing kaum Ad. Kaum Hud tegese kaum Nabi Hud. Wa Samud lan kaum Samud kaum Salihin tegese kaum Nabi Saleh. Wa Ashabur Rasul lan pira-pira penduduk kang duweni sumur. Utawi Rasul niku ismu bir niku jeneng sumur. Wa nabiyuhum te nabine ashabur rasi kila u den dawono suaib pun te nabi ku suaib wa kila u den dawono te nabi wiruhu liane suaib kanu ono sopa ashabur rasi ku koum dan iku wong sing lungguh-lungguh haulaha ono ing sisi kiri kanane atau sisi-sisi ne bi'rin fanharat mongko runtuh opo albi'ru bihim kelawan kabeh kelawan ashabur rasi wa bimana zilihim lan runtuhna kan omah-omahe ashabur rasul. Wa quruna lan pira-pira generasi aqwa mantekse pira-pira generasi beda dalika antarane mengkono-mengkono kabeh. Beberapa generasi antarane kaum-kaum sing dirusak kathiron kang akeh. Ai baina adin tegese antarane kaum Ad wa ashabur rasul lan penduduk ras. Wa kullan lan ing saben-saben suci dorobna gawe ing sunnah maring kullan ailil kulli al amsala ing pira-pira amsal pira-pira perumpamaan pira-pira teladan fi iqamatil hujjati ing dalem napa iki jumenengno hujjah utawa ndirekno hujjah hujjah niku argumentasi kebenaran alihi ngalahno ning pira-pira kufar. Falam nuhlik gumongko orang rusak ingsun ing kufar ila badal ing dari kecuali tak usah ngekei peringatan. Falam nuhlik gumongko orang rusak ingsun ing kabeh ila badal ing dari kecuali tak usah ngekei peringatan. Wa kullan tabarna tasfiro. Wa kullan ing saben-saben suci tabarna rusak ingsun tadbiran kelan rusak tenan. Ahlak nate kese rusak ingsun ihlakan kelan rusak tenan. Kena apa tak rusak bidak dibih sebab oleh gorono para kufar ambiya agum ing gorono nabi ne kufar. Walakot atolan teman-teman teko sopo kafir Mekah. Emarot kesiliwat sopo kufaru Mekah. Sopo pira-pira kafir Mekah. Alal koryati ingatase kampung. Alati kang umtirot kang den udani. Kang diberi hujan sopo korya. Mataroso iklan udan keelean. Manane udan adab. Utawi lafad umtirot mataroso iku mas daru sa'a. Iku mas dari afas sa'a. Iku hijaroti tegesa'a kelawan waktu. Wayate Korea iku utma pura kaum Lut iku gedhe-gedhene kaume Nabi Lut. Fa ahla kamu kang rusak sapa Allah wa ahla ing penduduke kaum Nabi Lut li fi'lihim krana lelakoni kaum al-fahisata ing barang sing elek. Afalam yakunu yarawna hal atara ana sapa kufar Mekah yu yarawna kuningali sapa kufar Mekah ing kaume kabeh fi safari ing dalem lungane kaum Mekah ila sami paring sam. Fa ya'tabiruna mongko gelem itibar sapa kafir Mekah. Wal istifamu istifamu di takriri krono takrir balkanu layar juna nusyuro balkanu bare ono sopo kufar iku layar juna iku rapodo arep-arep anane ora berharap terjadi nusyuron ing anane kebangkitan sangka kubur ya kofuna dikisir aku atir sopo kufar nusyuron ing kebangkitan sangka kubur baksan dikisir tangi sangka kubur fala yu'minu namung kora iman sopo kufar. Wa idza ra'auka yattakhizunaka illa hizwa. Wa idza ra'auka lanalikane ningali sapa kufar ka sira Muhammad, yattakhizuna. Ema yattakhizuna, mongko ora ngalap sapa kufar ka sira. Ora memperlakukan kufar ning kowe illa hizwan, kecuali dadi bahan ejekan. Mahzuan bihi, tegese dennya sapa bihi al maksude Muhammad. Yaqulu nang ucap sapa kufar, ahadal ladzi fa'ata Allahu rasulahu. Ahada ana ta utaiki ku Allah di wong ta'ata kang utus sapa Allah wa Rasulullah ing Rasul. Tidak wae ing dalam klaime utawa ngaku-ngakune Muhammad ing jare wong kafir muhtakirin hale nyepelno kafir lagu mari Muhammad ang di risalati sanging ngaku Rasul. Ingka dala yudin luna in meh meh ing sune kelakuan kofafatir minasakila sangka kata innahu maksudnya wat muha di sini ini mahdu penting banget. Innahu tegese sak temene Muhammad utawa sak temene kelakuan iku kada iku meh meh sapa Muhammad.
iku la yudillu nayu tene nyesatno sapa Muhammad nak ing kita yusrifu nate sing nggono sapa Muhammad nak ing kita an alihatina sanging pira-pira sesembahan kita awala an sobarna aliha umpama ora nyabari kita aliha ing atase aliha la sorrofana anha yektine nggono sapa Muhammad nak ing kita anha sanging aliha wala dawu sapa wa ta'ala wa sofa ya'lam lan bakal ngerti sapa kufar hina yarona nalikane ningali sapa kufar ala dzab ing siksa iya ana kelawan nyata fil akhirat dinam akhirat wong kafir iso ben roh man adol tu sabila man iku ta sapa man iku ta sapa adol sing wis sesat apane sabilan dalane akto tegese wis salah apane torikon dalane agum sing salah yo ana ta kufar amil mukminuna utawa mukmin pun kalau terangkan gitu terus masalah tiang kafir Mekah ni ku kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy ni ku turunane Sayyid Adnan. Dia bangga ikan di Nabi. Terus nak sampai ngaji tiba. Nopo berjanji awak tentang wafatul fakul gua Muhammad bin Abdillah bin Abdin Mutalib. Terus Abdul Mutalib bin Hashim. Terus di antara bambai Nabi dok kusoi sumia bi kusoyin ditakosihi fi bila dikudu atal kusiyah ila an'adah wa ta'ala ilal haramin muhtarami hawa hawa hima dados bambai kancing Nabi niku termasuk wong sing seneng lungo jadi kusoyin maknanya wong sing seneng lungo adab kusoyin maknanya wong sing seneng lungo adab. Lalu ngadoh ini penting perkara ini didamel sarana pangeran kangge tiang-tiang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Ini ku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut ini saat ini derek Jordan. Ya, wong saat ini derek ini di si laut nopo mati. Ini ku derek kaum nopo Sodom. Sodom ini saat ini derek nopo Jordan. Nah kaum Ad niku saat niki derek Yaman, jadi Khole Nabi Hud niku tembudi Yaman. Mungkin kalau kita geografi dari ini, jadi kaum Nabi Hud, Ad niku nama Yaman. Ibu kotane Rien Akof, lalu disebut Wat Kor Akoat If Ang Darakomahu bin Akof nama Akof. Ibu kota Yaman nama Akof. Jadi id anggaro kaumahu bil ahkofi wakot kholatin nuduru mimbeng yadehi wa min khalfi. Mohon kalau balik ini mana ya. Samud niku Nabi ini soleh. Ad Nabi ini apa? Hud. Niku Hud saat ini teng Yaman. Mulanya kholi Nabi Hud niku kuah. Sama nak benakali kholi Nabi Hud murabuti Yaman. Niku kholi pat nopo Ruwah. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo ini rata-rata duriyai Nabi Songko dinasti Bani Sa'iban. Sehingga Wali Songo nu nganakno kirim donga mati ku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, jadi wong Arab nak darani Yaman Hadoro Mautun. Hadoro itu teko, Mautun itu mati. Jadi ada kota mati, jadi ini apa? Hadoro Mautun. Itu jadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh Mororono nak iso nangis atau ibadah. Nah orang-orang usah. Selawas zaman pertama sih menggoni itu Duriya Kanjeng Nabi. Ini ku Ahmad Al-Muhajir. Sinten Ahmad Ahmad Al-Muhajir makin tenyam. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane blingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yaman. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Iki kudu roh. Terus mulanya yang duriai Nabi ngantos sak mangke paling kathah itu mesti Yaman termasuk Rotibul Haddad Sayyid Abdul Nawa Haddad ini Yaman sing nyari Ikhya ini Sayyid Zabidi ini dia Nawa Yaman Zabidi itu daerah Nawa Yaman wali sani ini termasuk Habib Zain bin Smith ini aku rian dah ini di Jakarta atau Bogor tapi sak mangke urip di Yaman terus manturi Habib Hadar
Habib-habib alim niku. Saat ini saya moncar ke nama Sayyid Umar Hafid ini berbudi Yaman, Habib Salim Asyadiri ke Yaman. Kalau ada karangan ulama Yaman itu mulai tahun 400 sampai saat ini. Ini khatam kalau saya termasuk karangan Habib Singkik Sugeng-Sugeng atas Alman Haji Sawi kalau saya nama khatam. Ya khatam, ya faham. Ya eling maksudnya, jadi kalau ini ya khatam, ya faham, ya eling. Dan ini penting kalau terangkan. Mereka ini kaitannya dengan terang Al-Quran. Jadi nak ono wong liberal atau wong sekuler darah ini ceritanya Quran itu asatirul awal ini disalahkan jempol itu salah besar. Wong roh kabeh secara artifak sejarah. Nah, bekas-bekasnya penyiksaannya Allah ning Sodom saya ini ono ning laut mati. Makome Nabi Hud wonten kemudi Yaman. Yaman ibu kotane Ahqaf itang darokomahu bilah. Lambang bayi Nabi ini ku tiang-tiang sing ditekdir serang keluyuran. Mana kena kiai soleh atau keluyuran orang sahabat tua mesti goblok kira karuan bang. Dia mau soleh wajib dicucuk dihormati tapi nak fatwa rasa baru ngok nongwong nak atau keluyuran orang diperban. Mana mbah bayi Nabi tiang pinter sumia bikus lain lita posihi fibila dikudo atau keluyuran. Nah keluyurane bangsa Quraisy itu digo alasan pangeran nak gak gelem iman disalahno. Mergo Allah cara jawane ya Allah mundhat-mundhat wong kuwe roh dhewe afalam yakunu yarunaha walaqad ataw alal qaryatil lati umtirat tarso. Penduduk Mekah keluyuran dan di antara keluyurane iku nyekseni desa-desa utawa perkampungan sing dirusak pangeran. Dan wong Mekah diarani kados Yaman diarani Hadro nak darani kaum Sodom di Ditsi atau laut apa mati. Artinya ngerti tenan nak iku bekas-bekas penyek. Lho kok ora iman. Lah umpama bangsa Quraisy babae kanjeng Nabi mok ning dalem ae ning musala gak tau kluyuran iku pangeran ra iso ngelingno perkarane gak tau. Belum dengar kan. Paham ya? Paham ya? Mulane termasuk nikmate kowe nanti guru atau duwe panutan sing seneng kluyuran. Kok kluyuran dadekno rongwan. Li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syikai wassol. Wong Quraisy iku nikmat sing diundat-undat pangeran, digo alasan almanan udat sing undat-undat. Maksudnya undat-undat iku ben sadar. Iku mergo li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syikai wassol. Kluyurane wong Quraisy iku ning musim panas lan ning musim dingin. Fal ya'budu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum kluyuran. Lan summiya bi kusayyin li taqasihi fi biladi qudu atal empot. Barokah kluyuran iki ngerti ana kaum Ad. Kaum Ad berhubung kaume mati di wong Arab darani Hadro maut terus dadi napa Hadro maut. Nek nak darani napa Hadro napa maut. Dan seterusnya. Terakhir barokah kluyuran itu sing dadi barokah nganti kita nanti kula jinan iman barokah kluyuran. Umpama ora ana kluyuran ya ora ana Nabi Muhammad. Mana kena abe uang senang kluyuran yo rada kudu diutang jasa. Kaya Ibnu Battuta sing masyhur nak sejarawan terakhir itu Ibnu Battuta. Kanjeng Nabi niku umur 9 tahun kila 12 tahun. Kabeh tare itu sepakat niku dijak mlaku-mlaku pamane dagangan tengene Syam teng Palestina. Dugi tenggene Syria. Nganti sakniki kesih wonten kani satu Bakhira. Gerejane Rohib Bakhira. Wonten sing maca Bukhaira wonten maca Bakhira. Sampeyan maca milah kita lah Bakhira. Modho ra roh ya ilmu milah kita. Ora ambal jeneng ana ya roh asane pokoke sewae. Bareng tok Rohib Bakhira. Niku ana sajarah. Wit iku khas. Nggih, wit iku khas. Roh ibu bukara kira tenan, nak sing lungguh ning kono iku ora nabi. Wite ya biasa wae ndablek kae. Tapi nak sing lungguh nabi, pohon ini bisa memperlakukan khusus. Misale taruh sadar sing srengenge kok kulon, kok nabi pinarak ning kulon. Nggih terus wite iku manggon kulon ndampingi supaya nabi ora kena panase napa srengenge. Lan iki disebut tudzilul ghamamah tuti'uhus sahaib. Roh ibu bukara iku roh. Bocah kok nungguhe carane ngono iku mesti nabi, carane memperlakukan wit kok ngono iku mesti nabi. Fajriul jabini lailiyud. Wis pokoke kabeh sifate iku
tuti luhul ghamama tuti ufus sahar. Mulane Rohi Pangiran saiku mesti nabi. Barang wis yakin mesti nabi niku. Ndekne iku pertama takok Abu Thalib termasuk takokno afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khofiyah. Apa mripate saiku ono merah-merah ya merah ayo khas istidharon lil alamatil khofiyah. Dijawab fa ajabahu bina'am. Fahakola jahi malgun nahu. Aku ya raro caran teman waktu di bawah berjanji. Aku lalu jarang waktu tapi apa. Aku bengak-bengok ngeramai ini terus berkat. Lalu ngomong darah ikut jinan orang tahu dibaan. Kok orang kaya umumnya wong-wong gak dibaan. Ya aku rada dibaan tapi apa. Yang nerang no aku, gue yang bengak-bengok. Bengak-bengok aku yang nerang. Kau lalu bengak-bengok orang iso. Tapi apa yang bengak-bengak kok rugi nunggu ketok mahabbah itu nang terus satu isak ada jadab sedikit tidak macam. Afi ainai hikum rotun istizar dan alamat kofia. Terus Abu Abu Talib jawab nak. Terus Bukhairah mantep nak cai kiku nabi. Mereka yang nunggu wet iki tahu dilugui Nabi Musa tahu dilugui Nabi Isa di Yuslenden. Yuslenden itu khusus. Yus pokoknya semuanya khusus. Nah, terakhir Bukhairah takut ini neng Abu Talib. Saya ini sopo. Abu Thalib keliru jadi. Ini ki anak pulau. Kok anak jenengan? Sampai. Ini ki sinten ini anak pulau. Sampai ping telu jawab ini ki anak pulau. Orang Bukhara mentak kok. Kok anak jenengan? Sampai tiga. Abu Thalib sudah tersinggung. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Mulai tersinggung. Memangnya salahnya apa kok kalau anak saya? Terus Rabi Bukhara buka terus. Bocah iki kabeh alamat nabi wis ana kabeh kecuali sitok ndek bapak kuwe. Apa to ale pakire buka kartu. Memangnya salahnya apa kalau bapaknya saya? Alamat nabi iki ditinggal mati bapake zaman ning kandungan. Nek ndek bapak kuwe berarti salah. Jadi probleme mesti sitok yaiku ndek bapak kuwe. Apa to ale ngora iki ponakanku. Bapak itu sudah mati zaman ini kandungan 6 bulan, terus sampai anak. Ini ponakan, terus diwambung sampai dulu, ya ini calon apa? Nah, sempurna kan, yang salah kan mesti tok-tok anak itu. Nah kesalahan ini harus diluruskan. Dia bunyi, dicucuk bonggonannya terus, ya Abu Thalib, ini sudah mulai. Wong Yahudi di Palestina itu menunggu akan membunuh bayi ini, anak ini. Kau Yahudi ku mantau dinasti nubuah kuntek, kok malah orang kau turunan Yahudi, kau turunan Ismail. Bang, orang turunan Yahudi tapi turunan apa? Ismail. Kau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kali nabi lewat yang asal sinten Ismail. Artinya pertama kali ono gunjingan Nabi Muhammad nabi, ku yo baru kaya wong peluyuran. Ane kaya coba saya Mustafa turun tahun lalu. Nabi kudu mbok hormati wong saleh. Ini saleh zaman akhir ngene iki wis saleh. Tapi tapi nek fatwa ora kena dintel, mergo ora duwe perban. Jadi wong saleh-saleh iki sing mesti tau kudu. Imam Ghazali ngaji itu 6 negara lebih, Imam Bukhari lebih 6 negara. Wabe wong alim seneng kudu ora mergo duwe perban iki. Paham ya? Nek sing ra tau luyur wis mulisan khusyuk, aja kok orang luyur beling malah ana bener ya kan. Akhirnya mulai. Mulai ramai di Mekah. Bani Hasyim terus ramai mergawi. Mergo nyiap no nubuah. Bani Muttalib ramai mergawi nyiap no nubuah. Akhirnya kaji Nabi dikawal. Termasuk Abu Thalib dikawal. Mergo mesti calon Nabi. Mulanya sampai tak kok. Sopo wong pertama sing roh Nabi. Abu Thalib. Perkara ini tahu diskusi. Ibu roh ibu dong. Ramai di Mekah jadi gunjingan. Sebagian percaya, sebagian orang. Mau ngijak bucah. Khadijah percaya. Kalau Khadijah itu dua paman, jenis Warokoh bin Naufal. Ini aku penginjil. Khadijah percaya. Ngomong Maisaroh. Maisaroh jeneng lanang. Maisaroh di tengah Arab itu jeneng lanang. Ngomong Maisaroh. Ngawal kancing Nabi. Ternyata tambah dikawal. Ini aku mengalami beberapa kesaksian. Mukjizat kancing Nabi. Nabi umur selawih dilamar Khadijah di nikah. Mana sama nak tangkok Nabi ku dinobatno dadi Nabi umur 40 tahun tapi kejelasan Nabi ku wis masyhur saantiro Mekah saantiro Yahudi Nasrani roh kabeh akhirnya tenang yo bareng kae nguyur wau sumia bi kusoyin kita kosi fi bila di kudu atal
qasya ila an adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Terus penting, keluyuran itu penting itu ternyata yang Yahudi, dinasti Yahudi yang ada di Israel sekarang, Israel, Palestina, Syam, itu bakas wong sing jenenge Muhammad. Rame. Puncak rame, Khadijah gelem ngawin, nekah, informasi nubuah didapatkan ke Warokoh bin Nawfal. Informasinya ya khas. Niki kula tabaruk bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean rahmanane walaqad atau alal qaryatil lati umtirat masrasau. Sebagian ayat disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Hei penduduk Mekah kuwi ra manggon ning satu kawasan sing dhisik digoni wong dolim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan jelas bagi kalian apa perlakuan saya terhadap mereka. Wa dorobna ala kumul amsal. Jadi intinya penduduk Mekah diudat-udat pangeran mergo sering keluyuran dan lewat keluyuran ini ada kesaksian. Lu ada kesaksian kok gak gelem iki. Jadi keluyuran itu penting. Mulane Quran ngelingno afalam yasiru fil ardi wa melayu gak fasiru fil ardi. Wis iki ate kiai kumul ra tau keluyuran komentar iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulanya orang Indonesia itu khusyuk-khusyuk. Tapi nama resepsi lanang wedok kumpul. Kadang ngomongin sholatnya tenanan tapi bawa rukoh, cek kado anjekak, ngoro masjid. Dari itu ya, sholat, dari itu mulai di kado anjekak nero, boleh juga. Itu malaikat juga bingung. Bingungnya malaikat itu nak di uang nak melaku ngoro masjid. Itu setiap sak langkah itu nyebok no dosa. Tapi uang sing buka aurat setiap langkah itu nambah itu. So, itu buat plus, buat minus, ya raro perkara ini. Malaikat ngadepi dua aturan hukum. Wah, itu. Lho, nak melepunnya di diskotik kan jelas. Nilainya negatif terus. Ini mau masjid, maksudnya. Cara gue mau jadi malaikat, buat menang nanti. Ngomong aturannya kan, tidak ada orang berjalan ke masjid setiap setiap langkah itu nyeblok. No. So, tapi ada aturan hukum pidana. Ini KUHP, pokoknya nak sing buka aurat, melaku tak melaku. Terus, tapi masalahnya melakukannya morok kucing. Itu kan ada dua hukum yang berbeda. Melani bentar bingung no malaikat, boleh sudah buka nutup aurat lah nak morok masjid itu penjelas. Nopo. Nah itu begitu. Orang itu butuh pembanding. Bon tenang. Termasuk sing dadi alamat tubuh Gregor. Niku Heraklius. Wong pondok nandaran Heraklius. Heraklius niku raja Romawi sing menguasai Palestina. Zaman Kanjeng Nabi Sugeng, Presiden Mekah jenenge Abi Sufyan, bapake Muawiyah. Presiden ning gone Palestina Romawi niku Heraklius. Wong padha namane Heraklius. Heraklius niku krungu kabar, dhekne ngipi ana bocah buanteng sunat, khitan sunat, ya sunat-sunat tenan sunat. Ning dhuwur langit. Dhekne akhire takok mbek penginjil-penginjil iku sapa? Ya malikul Arab iku raja Arab sing sampeyan ngalahno kowe. Ora Nasrani ora Nasrani ku rasulah. Sing sunah wong Yahudi ora iki ora Yahudi raine gak kaya raine. Saking bingung akhire nyawa Abi Sufyan ke mitra dagang Abi Sufyan sing presiden Mekah mitra dagang itu kan diundang teko tengene Palestina. Riyen kok Islam lah. Mergi riyen niku sing diarani Islam boten Palestina mulai Yordania, Libanon, Budi sekarang Israel. Tel Aviv ni, terus kemudian itu Syria, ni, nampak? Syria itu Rian istilahnya nampak? Syam. Dan itu takut aneh yang terlucu, takut aneh Heraklius itu lucu. Saya dengar-dengar di daerah kamu itu ada orang ngaku Nabi. Saya Yusofian, iya. Itu disaksikan beberapa calon sahabat, belum sahabat, orang-orang nampak pesuruh ya Yusofian. Dia orang nasab apa enggak? Iya, dia punya nasab. Orang nasab terbaik dia suku Quraisy. Apa bapak-bapaknya pernah jadi raja? Tidak pernah. Pernah dia bohong? Tidak pernah. Nak perang Sohwe menang di. Ya kadang menang kadang kalah. Maya besoknya jadi jujur. Terus pengikutnya itu tambah akeh tak tambah sidik. Tambah akeh. Yang ikuti itu dua fa'hum am syurafa'hum. Wong mulya wong ino. Dua fa'hum. Ya wong elek-elek jare-jare kabeh. Pengelak-elak. Terus setelah itu Abi Sufyan diam. Heraklius ini gawe beberapa kriteria. Kalau saja kamu bilang dia anak raja, pasti dia itu pembohong.
Artinya dia bikin perubahan atau revolusi atau kegiatan itu rojulun yatlu bumul ka'abi. Jadi kanjeng Nabi kegiatannya raja wah teng kampung-kampung wong tidak bertauhid, tidak ibadah. Umpama dekne anake raja mesti tak komentari rojulun yatlu bumul ka'abi. Wajar anake raja saiki golek-golek pengaruh mergo kepengin dadi raja kaya Nabi. Nabi didesain orang anake raja. Andai kan kamu bilang Muhammad pernah bohong, berarti kan Nabi itu mulai cilik ditegur gak tahu bohong karena maka nalia darul gadi ba'alan nas gak mungkin Nabi kok di masa lalu tukang nopo. Makanya saya pernah ketemu sama orang orientalis kelebihan Nabi Muhammad itu enak. Mereka tanya Pak Baha, kenapa orang Islam itu ngitungnya Muhammad kok mulai jadi Nabi, bisa saja sebelum Nabi misalnya dia bohong atau nakal, atau selingkuh. Terus tak jawab. Apa pernah Abu Jahal Abu Lahab mendiskreditkan Muhammad, ngenyek Muhammad mergo tau zina atau tau malu? Enggak tahu. Mulane omongan Abu Jahal itu ya penting jadi rujukanku. Paham? Lho iki pancen nyata. Saiki nek wong Islam ngelem Nabi Muhammad wajar dene Islam. Kowe tuh mau Abu Jahal komentari Muhammad saiki sok suci padahal dhisik pacaran orang ngono Abu Jahal ngomong ngono. Perkarane ya ora tahu. Ora koyo rugen dadi kiai. Masa lalunya agak singgungkan sok suci. Paham ya? Abu Lahab ora iso ngomentari Muhammad ya saiki sok jadi Nabi dhisik tau nyolong pelem ora iso ngonjen. Wah pancen ra tahu jadi. Mula ada mengkafir, aku bingung. Perkara ni nak apa nanya Muhammad yang masa lalu ni masa lalu ni aku yo. Apa? Mula ada kerana aku nak bius keliwat dalam masa lalu. Kadung keliru, bang. Kadung berapa? Kadung berapa? Keliru. Selain pintu Nabi ditutup, banyak pintu ditutup. Besar layak kah? Bius kadung masa lalu. Kadung berapa? Ayo sengsok khusuk-khusuk. Siapa tahu pacaran? Siapa tahu pacaran? Tahu bodoh di wong. Kok sing kiai di sekolah itu orang muda, oh no, pokoknya masalahnya utara ketemu konco tak kelas sih, mesti kan, mau bisa buat lo kira karuan kok. Bagaimana nak ketemu guru nih, bisa wal siapa apal saya gini ya, mana kiai kiai do pinter nak ambek mantan guru nih, salam itu mulai agak, mereka sing komentar itu loh, nanti ngerok gio blog ya, sing ngerok apa? Ambek mantan mantan pacar itu ya lo mau kan disuap perkara. Jangan ngomong. Tadi Nabi kurang ngono iku. Abu kowe tumo dalam semua tarikh sing ditulis wong sak donya. Ora iso Abu Jahal Abu Lahab dikritik to Nabi mergo tau zina, tau maling, tau tau perkata. Wis didesain sedemikian rupa, malah disebut maksum, wis maksum mulai cilik. Mulane jare Yesus akhire hidup udah ngakoni. Iku Nabi sing ya kurju akhir zaman. Umpama aku kuat lan mampu, aku ape ngambung sikil. Lata jesam tu ilah kodamu. Tak ambung sikil. Orang muni tak ambung tangan, malah tak ambung sikil. Wah, kesukaan susah. Muatek. Nak nganti raja sikil. Maksudnya nak nganti Herakleus iku iman. Kaisar besar iman. Mati aku apa ini? Mekah. Getun aku orang berokno tentang Muhammad. Maksudnya ini getun kok orang. Mencari cerita. Ngerti orang-orang komentar Muhammad Bodoni ya biasa lah tahu. Nah ini kadung keliru, ini kadung jujur. Gue betul ya rakan-rakan. Bon, saya itu dikonfirmasi Malik kalian Khadijah. Khadijah itu tahun Nubuwan itu sekitar pinten ya sekitar 600 pinten, 610 berarti sekitar 500. Rata-rata orang nulis itu ya 570-an berapa gitu. Karena Nubuwan itu sekitar 610. Kenapa? Masehi. Kalau nubuah 610 ya berarti dikurangi 40 ya umur nubuah kan itu 40 ya. Pokoknya walhasil nubuah sekitar tamon tentang yang misalnya itu tahun aduk mawon saya ini tahun 1436 Masehi ini mun 215 berarti selisihnya akan sekitar 600 nopo tahun. Sanggup aja kisaran Nabi lahir nubuah itu abad 7 nopo abad nopo 7 kan terpautnya sekitar 600 tahun. Akhirnya Waroko ini komentari tentang Khadijah ngeten. Ya Ami, ini Muhammad ibnu Akhika. Dia ngaku ketemu Jibril di Gua Hira. Akhirnya Waroko takok, ya Ibn Akhi, mada taro. Nabi Muhammad cerita. Cerita itu cerita orang paham. Karena di utama orang bener itu, kudu cerita itu kudu orang paham. Pokoknya cerita. Nabi cerita, aku pokoknya ketemu wong sing jarene malaikat. Aku melayu, tak sangka malaikat mati. Mulanya aku wedi, derdek.
Bareng dredeg aku didekap kon maca Iqra tak waca sampai teng telu ora iso tak waca. Iqra bismirabbikallazi. Waroko ku wajib. Mergo ciri utama nabi akhir zaman ku ummi, ummi gak pahaman. Ummi ku saiki ana wong aku nabi ora dredeg yo. Pepe berarti ngakali dene perkara ini direncanakno wae. Nabi Muhammad ora paham Jibril teko aku mlayu, perkara dhewe. Buang berwahyu, yo mlayu, mlayu tenan runtusan. Runtusan teko ning Khadijah ya Khadijah zamilu ni zam aku kemuli aku iku wedi. Mergo ummi ya sama. Dadi wedine nabi ora paham nabi justru dadi alamat kenubuan, paham ya? Paham ya? Lah anak nabi sing palsu-palsu ra ndekne memperkamalkan diri bentuk duit ben dadi nabi terus diumumno dhewe. Kaya kula sampeyan mirsa terus kenane wis otak tapi ra sido terus macam-macam lah kan. Sing sido dadi kan Ahmad Ulam bin Mirza dadi ngaku nabi ya terus dadi pengaruh napa Ahmad. Ahmad ya. Tapi ku gak nabi, perasaane ngakune nabi ku alami, umumi mesti ndredeg kaya nabi Muhammad. Wong roh kabeh nabi pas matur Khadijah jamiluni. Dikemuli Khadijah, terus dikandani Khadijah. Mereka umi, jadi umum-umi ke ibu-ibuan kagetan Medina. Akhirnya terus dikomentari Warokoh, kowe iku calon nabi kaya Musa. Wa iyudribni yaumuka lanasortu kanasron, la'ansurka nasron mu'ajar. Umpah Muhammad, aku menangi kowe tak bilo. Dan jenis bilo-bilo berkarani nopo. Sumpen aku ben bilo kowe pas kowe diusir kaum. Itu nabi kaget. Awamu kridiyah. Kalau siapa tak ketang Bukhari teng Muslim. Apa kaum saya mau mengusir saya? Karena nabi pas niku GDR gede rumong so kaumnya selama ini memperlakukan beliau baik, menggelari alamin karena beliau putra tokoh. Tapi kok jare Warokoh sok ben dekne diusir. Makanya tanya, masa betul kaum saya nanti mengusir saya? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu sok ben nasibe mesti apa? Diusir. Nah, ini kan beberapa alamat yang didawuh noro ibu Bukhairah, Warokoh, Khadijah, Maisarah terus terbukti suatu saat Nabi Muhammad benar-benar diusir dari apa? Dari apa? Mekah. Mpun Khadijah wabih wong tambah mantep. Nah, malah ini barokah yang luyur gini ku Warokoh niku penginjil sejati ahli Injil bahasa Ibrani diterjemah bahasa Arab. Roh ibu Bakhirah itu pakar Injil yang murid di Syria, itu asli bahasa nama Ibrani. Wong Yahudi pakar-pakar Taurat, dia ngerti apa ada Nabi yang berujuk akhirat pun. Dasar Yahudi pinter gini, itu masyur. Yang diceritakan tentang Tiba itu Al-Hadith Sani An Yasar bin Atho An Kabil Akhbar Kola Al-Lamani Abid Taurat Illa Sifron Wahid dan Kana Yaktimuhu Wa Yudhil Kusuntuk Falam Mama Ta'abi Fatah Duhu Fa'idhan Hihi Nabiun yakruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasati yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Jari Yasar bin Atok nyeritakno Kabil Akbar. Kabil Akbar yang Yahudi. Aku mulai cilik diulang bapakku Taurat. Tapi anaknya ngono sak lempir sing ilang. Jadi misalnya bar nomor rolas itu langsung 14, bar 14 langsung 16. Pokoknya orang tak lempir sini lampu nomor biru, orang penjelasan ini. Barang bapakku mati tak buka, kena kok pos tak lempir, gua rasa bilang nomor, gua tak lempir, disimpan, disuntuk. Bapak, yo goblok, orang diobong, yo dia. Kan alamani abi atau roh tak ilah di front. Wahidah. Kan layak timuhu, wahid ilurus. Lalu gua rasa dibaan berapa? Dibaan gue wahid berapa? Orang Jokowi wong awam, sing apal pisan dijak tiba, ada wong alim dijak bengak bengak, malah ngerame nitok. Aku sing terang no, sampean sing nopo. Nanti sampean kapan-kapan sopan ati duit, aku kan tibaan aku sing terang no. Nah tapi nak kira ati duit ya rasa tidur terus acara. Jadi, jadi kalau aku pengen berungkap kabar acara ini dia itu apa baru, kena tuh sing suka, kena jadi berita, kan. Nah ati duit rasa tidur nanti mati. Jadi terus ketika bapakku mati, catatan itu tak buka. Memang ciri-cirinya bapaknya orang diobong. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di satu lembar itu ada penjelasan coba ada nabi akhir zaman. Sing lahir ini Mekah, hijrah ini Medina, tapi kerajaan ini Mesir. Kerajaan ini Syria. Tenang.
Akhirnya Kabul Akbar jadi sahabat papan atas perkara ini di neraka Kanjeng Nabi sesuai definisi sing ana ning Lha itu terus nubuah itu jelas mulane disebut sebuti alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat secara detail itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sampai Umar takok, "Fakih fakidali kaya Kabul Akbar, kok iso kowe kenal Muhammad kaya kenal anakmu?" Jarene Kabul Akbar, "Aku malah ambek anakku curiga, ma adri mata falunisa." Aku raroh bujuk itu, ada penumpang gelap tau kan. Tapi nak Muhammad itu detail, penjelasannya yang Taurat detail, makanya aku yakin nak Muhammad itu Nabi. Tapi nak anakku kan kurafatir roh, anakku tenang. Bawa bujuk itu, bawa penumpang gelap. Bawa ini bawa maafi, mata palung. Aku raroh bujuk itu, tenang Taurat itu anakku. Tapi nak Muhammad Rahman sebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi detail. Mulanya kaji Nabi tambah suwi pengaruhnya tambah gede. Akhirnya tenan, wong Yahudi terus iri. Iri tenanan, sesuatu revolusi. Tapi wong pengeran, nah, sesuatu kuat gitu kuat. Akhirnya wong Yahudi sukses, jadi wong ngerebut Israel nanti sami. Perkara ini Medina pun buatan sakit, Mekah, Syria buatan sakit. Di sana ini tidak ada Yerusalem, tidak ada Tel Aviv, nanti di sana ini. Tapi dia orang mesti terus gonta ganti. Rian itu nanti lami, dikuasai Yahudi, terus dikalahkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sesuai kalah meneh, terus wonten Salahuddin apa? Kalah. Terus sekolah kalah meneh nanti di sana ini. 50-50 sana ini. Orang Palestina yang mati-mati. Jawa yang mudah. Malah kan ada orang yang Israel itu rasa dikalahkan, orang macam Palestina itu rasa dikalahkan, orang tidak bisa dikalahkan. Ya seneng nggak ngelam nopo? Israel, engkau dora kalah, kau berno rau kau semua. Mulai artinya kan ngelam Israel berarti kau pemuja nopo? Israel. Nyatanya Palestina juga hilang kan berarti juga tidak kalah kan? Lah yang di sini ku nanti sampai di layu mil kiamat. Wa itta adzana rabbuka la yab'atsanna alihim ila yaumil kiamati mayasumuhum su'al. Mulanya Quran kita bener ya. Allah menjanji dengan Nabi Muhammad. Muhammad kira rasa khawatir. Aku bakal ngirim wong dengan orang Yahudi sing bakal nyiksa Yasumu nahum soal. Rian sahabat mau jauh orang paham. Orang pahamnya perkara ini ya. Macam Quran sebagian sahabat orang perlu paham. Orang kena goblok perkara ini orang roh. Jadi do iman tapi orang paham. Maksudnya piye kok sampai ada orang yang nyiksa orang Yahudi soal. Tapi orang paham tapi iman. Walau awal zaman ada Hitler. Sahabat orang roh, orang roh. Wuiku, pas pangeran janji soben selalu nombong singi song Yahudi ya sumu nagum soal. Ilah yang mesti amat semua terus. Dia rasa tak apa, aku kapan? Yang jelas selalu terjadi zaman nombong. Iku rak tunggale Imam Bukhari, niku tahun 200 Hijriah. Dia ini ngeriwayat no hadis latas tahun nal Konstantinnya. Kue soben bakal buka kota Konstantinopel. Padahal Konstantinopel zaman Imam Bukhari jadi dikuasai Romawi. Tahun 600, tahun sekitar 200, sekitar 800 Hijriah. Nopo sewu satu spinten, tenat dibuka Pangeran Fatih. Pangeran Fatih itu dinasti Ottoman, Zuriyah, Sayyidina Husain. Kenapa Sayyidina Utsman? Paham? Mulanya masjid tenggene masjid biru tenggene Istanbul jadi masjid apa? Al-Fatih. Mereka Konstantinopel yang buka sini pangeran apa? Fatih. Terus dia anak putu termasuk Raja Sulaiman itu sini kita film-film itu Raja apa? Sulaiman itu anak putu ini pangeran apa? Fatih. Pemerintahan Ottoman. Jadi sampai bayang Nabi Muhammad itu tahun pinter. 600 tahun sebelum terjadi itu Nabi pun diriwayat Imam Bukhari tahun 200 lataf tahun tahu Konstantinia. Ya ampun. Lah ora nabi piye maksude ki bali dawuh Tuhane kok ora nabi ku piye. Dadi alamat nubuwah iku begitu jelas. Lah saniki wong Islam ya mbak ora pati kenal nabi. Mok roh sumben to sapa, wong to sapa. Terus ngono kok. Padahal wong nak ora roh dalail nubuwah, kadar imane ning nabi ya ora pati ya, mergo ora pati roh dalailin. Lalu ulama-ulama itu tentang aran dalail nubuwah. Tujuan wong semakin roh bukti Nabi Muhammad itu Nabi berarti otomatis imannya tambah. Ya, wong-wong pinter kudune alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna.
Jadi kenal Muhammad itu. Mari kula merasa para kanjeng Nabi di nak pasti nau Bukhari sing tentang dalai ibu nubuwa. Mereka dalai ibu nubuwa itu unik. Artinya yang unik. Buat kena ditebak, dia umi, kelihatan umi. Pamela tadi kini uang rapati senang dulu. Ya. Perkara ni fatwa yang musibah sing rai song aji tu. Uang butuh nombor 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 mahar ada keluyuran. Mari kena angin, iman ubah. Yo rasa ngono-ngono. Quran itu sampai awalam yasiru fil ardi, awalam yasiru fil ardi. Kadang awalam yasiru, kadang awalam yasiru. Kadang pakai hitop kul siru. Silah. Lah kecuali masalah kira di duit buat bangun utang-utang, lego ojo. Nah, itu bukan masalah kan. Jatah belanja di susunya anak, buku keluyuran di tak kobra lawa minam minggu tak kobra. Tapi cara aku nak kiai-kiai yang mampu, rasa numpuk dunia mobil dengan kita untuk sawah yang agak, untuk bung lujur, lumayan nambahin dalai itu. Kusukkan Islam ini pun nak rawan ulama sing turun. Cik ini ku masalah-masalah fikih. Ya, masalah-masalah fikih. Misalnya ngeten masalah fikih. Sayyid Muhammad yang terkenal alim atau Mekah ini nanti diberi pertanyaan karena beliau pernah ke Yusuf. Yusuf itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihad, bebas arah. Mergo bumi bulat-bulat. Nah, misalnya Mekah pas dhuwur terus Yusuf pas ngisor kan berarti bebas. Tidak ada arah, mereka ada arah itu tidak rubuh. Mulanya sampai saat ini jadi masalah segi ya. Wong Yusuf pun tidak sholat, tidak demdi, wong bebas arah. Lalu kita di arah perkara ini, di Mekah itu ada katulistiwa. Mulanya ulama Indonesia kok gak ngalim bangunnya. Lalu kita ngaji tabrib yang kutub di kuyuh, ulama Indonesia ngalim itu sadunnya, kok ngalim itu ya. Waktu yang diulang oleh Jibril Nabi Muhammad itu persis waktu yang Indonesia. Subuh itu mulai fajar sotik nanti seringnya meletak. Ning Indonesia ono seringnya meletak. Dhuwur iku nek wis istiwa luwih sithik jenenge Jawa. Ning Indonesia ya ono Jawa, ya ono istiwa. Engko entek wektu asar nek surupe seringnya oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Oh, turu nek asar entek nek surupe seringnya. Surup terus, Mbah. Poso itu mulai ajar sodik hati sekeke suruh suruh terus pirang-pirang tahun mati hati berkara ini utama orang kutub rasa poso pergi terus lu itu nak lama nak ngeluyur orang terus tidaknya agak ngeluyur fisiknya ngeluyur uteknya kalau lu gaduh kitab karang orang kutub perkara ini kalau di kepentingan orang kutub satwa ini kalau itu kitab karang orang Inggris karang orang Amerika itu agak ada kakak Bani. Kalau di kitab karangan yang satu aja butuh kalau lu nak gaya hukum lu piye daerah-daerah yang berbeda. Lagi raro rasanya jadi ulama. Loh, kalau kau pulang sana aku pengen. Loh, perkara. Indonesia itu bejo mergo diliwati khatulistiwa. Dalam bahasa Indonesia khatulistiwa. Khatul makna garis istiwa itu seimbang. Jadi khatulistiwa dalam isi garis bumi pas tengah. Mulanya di Mekah. Sami karena sama-sama diliwati khatul. Istiwa, penak jadi orang Indonesia. Ngaji takrib aman. Gak jarani pembohong kiainya. Coba kita butuh baca di kutub. Bihuru bisam si sering ini nanti bah. Lulu bisam si sering ini nanti bah. Murang nopo. Murang nopo sering ini. Pemenang ada keterangan hadisnya kanji Nabi misalnya. Abri itu biduri. Kan azur ngeteni adem-adem-adem terus bah. Bukan itu ngabe, bukan itu masurah. Lah iya nek kita takrib Pak kesunatane nek dhuwur panas banget kon ngenteni adem-adem terus mbok waca ning kutub. Malah mbok prasine mau adem mong. Beku. Lan kula niku kutub. Lah mlane alhamdulillah sak niki ana Rabbitatul Alam al-Islam. Ulama sak jauh-jauh duwe ikatan. Termasuk Indonesia di Magli kados Mbah Mun kados kita. Dan saya selalu baca jurnal Rabbitatul Alam al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang dino nganti 16 jam tapi kadang mau sangat jam itu pasane piye kita ini bejo ada katulis sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Nah sekarang pertanyaan pekehnya adalah apa boleh kita ngejar matahari misalnya begini bersama ngerti kalau mikir pekeh barang kalau nanti ngalami jambat. Saya pernah 2009 itu dari Jakarta itu jam 12, jam 1 tepat. Naik pesawat mau umroh sama
serunya dibilangi bahwa penerbangan 10 jam. Ya penerbangan 10 jam. Berarti logikanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 1 malam. Logikanya kan sampai Mekah 1 malam. Ternyata enggak. Pas landing di Jeddah itu sengenge cek panas sekitar setengah 5 atau jam 5. Pertanyaannya, umpomo aku poso. Poso kan berarti nak aku terbang jam 3 kan 5 jam lagi buka. Jebule bareng ngulon wis 10 jam ning Mekah iku rong suruh. Lha iku nek buka ta ora. Mulane jogeman ke pas poso terbang ngulon. Nah, saiki misale diwalik wong Mekah jam 1 awan, sugih. Jam 1 awan sugih mong poso 5 jam terbang etan. Lagi sak jam ke Indonesia. Buka oleh ta ora. Dadi iku termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Robi Totul Alam Mustafa Rukin ratau mikir, mergo ratau ngujur mau mendekat tahlil bid'ah tak sunnah iku dibakas mulai disi, tukaran iku wis disi pokoknya mikir liane ayo kena gak wani yang biasa debat tahlil sunnah tak bid'ah tidak bakas hukum-hukum yang rontok rasional ayo kena dan bodoh-bodoh gue kitab sing aneh-aneh. Nah, cara kowe misalnya wong Mekah jam 1 awan. Mau poso 5 jam lagi, ya kan? Kalau nunggu jam 6 kan 5 jam lagi. Terus dia terbang ngitang, kira-kira penerbangan 1 jam apalagi pakai jet misalnya, kan terbang 4 jam. Tak baleni mesti ben gayo mikir. Mekah Indonesia kan kada 4 jam. Berarti misalnya orang Mekah itu jam 1 siang, kan kalau dia di Mekah kan puasanya 5 jam lagi. Kalau dia terbang 1 jam sampai Indonesia wis surup to. Suruh, berarti dia kan pasane mau 1 jam kan, harusnya 5 jam lagi, cukup 1 jam. Lalu misalnya terus orang Mekah terbang ke Indonesia, boleh buka atau orang? Cara gue yang? Bisa kan saya. Rata mikir lagi. Ya Alhamdulillah lah iya. Mulanya uang gak matur nunggu ulama itu sableng. Ulama uang bingung. Orang perkara duit, ora di duit biasa, maksudnya bingungnya perkara ngono. Wong nak haji, nak umroh, semua nang ketemu ulama-ulama sing saking Yaman, saking Mekah, sing wali-wali sing Islam iku. Dia namung diskusi ngoten-ngoten. Sampai sekarang jadi pertanyaan besar. Masalahnya nanti kalau itu anut daerah wong Mekah sing suga-suga dijejet pribadi nggar jam 1 terbang. Lan kok nek Indonesia wedi imsak jam 1 bengi, Indonesia kok wis jam 4 wae imsak terbang ngulon. Lho kan isih bengi berarti nek. Pangin. Aman nek isih imsak terus. Lah iya nek Indonesia wis jam 3 kan sak jam kat kan imsak to. Terbang moro ngulon. Kok Mekah aja jam 3 bengi nek. Kame ini cek makan meneh. Dah yo wong dari foto e kok geger ngene to. Lah tapi sampean benro, lha iku jenenge wong benro afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi. Dadi wong benro, hukum geografi sejarah wong yo beda-beda, hukum ruang dan waktu ge wong beda-beda. Lek ulama juga sing garap detek. Mengenai orang bodoh, repot. Orang Mekah wis bodoh kok Indonesia orang bodoh angkat. Orang Mekah pusat Islam itu goblok kok orang berber. Mau Indonesia apa Mekah itu waktu ni? Kau bulan ini kau kulon seringnya kau wetan. Mulanya tanggal itu dicek. Kulon. Mulanya Mekah di Indonesia seringnya bodoh ni dicek. Mekah. Tapi jauh bodoh aku dari Mekah itu pusat. Saya mana mau kaya solat oleh mubeng itu disarang oleh kata edan bareng. Ah, kau gaji pintu ya tahu mana kita solat sana. Oh, ni mau kaya bebas ini disarang orang bebas sudah. Banyak gaji balut ke sana. Repot, merusak tatanan. Nopo, merusak nopo. Kulon sering kita ngerti gaji balik. Gus, apa ada kauli? Mau Mekah biasa, Gus. Nak pas sholat di telepon, untuk teleponnya diangkat, misal nih. Apa ada kauli? Oh, ya Arab gitu.
Anjen kula lah bola petir roh Mekah HP telepon diangkat. Sali dadi ulah sak imene. Kurang ajar. Jadi apa nak kau lek kau lebiam iku biyen to ya. Mekah kedua iku sing turunane Abu Jahal sing ngono. Oh, bapane Mekah iku dadi nopo? Dadi nopo? Wong Mekah apa wong Indonesia ta salat. Wong Mekah parah. Wong gawa kursi kuat mlaku midha kursi kuat ana salat lungguh nek gak ngarep. Wong Indonesia iku nek ora setruk ora ngarep salat lungguh. Ngarep awake kuat gawa kursi ngalor ngidul iso nek salat iku. Lungguhe ning kursi ora lungguh kaya deprok tajawat awal mboten lungguhe ning kursi penak. Kursi kok ana kaule kaule beam ya kaule bento ya bento kok dinut. Paham ya, tetes nguyur itu penting karena kita terkait ahkam, ahkam tarikhiyah, ahkam sejarah ya butuh nguyur. Ahkam, ahkam fikiyah ya butuh nguyur. Mengenai nanti reso nguyur ya matur pun biasa nguyur. Termasuk Imam Ghazali, ya ini berapa negara yang dikunjungi Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu mulai Mesir sampai macam-macam ditunjungi semua. Karena dene gak percaya hadis kecuali ketemu sing ngaku. So harus berburu hadis sangka Amr bin As. Amr bin As uripe nang Mesir, akhire Imam Syafi'i urip nang Mudi. Sampai ngoten. Kok ana hadis Abu Musa al-Asy'ari do ngurus ning Yaman. Nah, hadis Salman al-Farisi do ngurus ning Baitul Maqdis, mergo Salman al-Farisi uripe nang Baitul Maqdis. Kang Abdul bin Mas'ud nate ngliur sak wulan mau krana hadis itu. Padahal dia ini sahabat Nabi. Cuma pas hadis iku ora krungu langsung kok Nabi. Diparani wong nanti mau Mesir. Apa bener nanti ngendikan iku? Jadi ngendikan iku ambek kowe iya. Mulai meneh apa? Mau perkara konfirmasi satu hadis. Lek disebut afalam yasiru awalam mas. Bila babae Nabi ditetir wong mung pilihan. Mulane sumaya biku sayyid ditaposi fi bila dikuto atau mulane babae Nabi wong luar biasa. Terus iku sing disebut apa di ila fi quraisyin ila fi mirhalat asyitari. Jadi wong di pembantu. Ya wong gadah napa pembantu. Termasuk Idul Qurnan. Idul Qurnan pegawane yang nguyur. Sampai hatta ida balaw maghibah samsi. Wajah dahat tahruhu fi ainin. Idul Qurnan nguyur ono daerah sing normal. Ono daerah sing ra normal. Matahari itu terik terus. Sampai di ini aku ketemu daerah. Hatta ida balaw bina sadaini. Wajah dah min duni ima komala ya gadunya kohuna. Sing wong iku peradaban iku aneh. Lamnat Allahu min dunia sitra. Dadi wong iku ora duwe adat nganggo kambi, ya ora duwe adat ana omah. Mergo uripe do ning guwa-guwa. Dadi ora duwe adat ana sitra. Yo wis. Dadi akhire mung nyur tok kulon, nyur tok wetan nganti ketemu daerah sing ora duwe adat gawe omah, mu anane mlebu-mlebu do wuku. Maksudnya kalau nak mahu cerita tentang jenengan sejarah yang soleh soleh itu yuk keluyuran. Tapi keluyuran saya boleh iktibar ayat-ayat dia pengiran ayat-ayat dia apa. Orang mau apa happy happy ni. Faham ya tadi. Kalau kalau suwon pun sampai ngerti kena apa Quran cerita walakode atau alal karyatin berarti umtirat masalah. Afalam yakunu yaronaha. Ini tembikar kita sih fi safarihim ilasam. Apa fi safarihim ilasam. Li fayak tadi. Balkan, wilayah Cina, nopo, musuh. Bukan kalau terusakan gitu terus. Pencambahan kalau Imam Bukhari itu yang putih sejalan dengan pikir. Yang Tajikistan, saat ini daerah Uzbek. Bukhara itu daerah nopo. Imam Bukhari namanya itu Muhammad bin Ismail bin Muwirah bin Badasbah bin Badisbah al-Jufi al-Bukhari. Itu barokah yang nguyur dadi wong alim. Dek niku wis paling alim ning gone Bardisbah, ning gone Tashkent, ning gone kudu saniki Uzbek. Bukhara saniki dari napa? Uzbekistan. Ibu niku tiyang sugih. Barokah sugih bendek niki suatu kota tanah pinggire Kanjeng Nabi, pinggire Mekah. Kula nak pinggire Madinah. Kula nate itikaf teng Masjid Bukhari, terus teng Masjid Nabawi niku sekitar setengah kilo atau sak kilo niku wonten masjid napa? Bukhari dulu itu ibunya itu belikan tanah Bukhari kecil supaya dipakai belajar. Mau cita-cita ini sih toh berdolanannya anakku nih sarana dari Kanjeng Nabi. Terus semua toh saya itu orang ngomong deh cita-cita. Anak itu diwarisi toko modal kiai.
Jadi calon wong alim ya anak itu paling enggak orientasinya itu ngaji. Saya ngaji di Mekah jadi wedi Wahabi soal ngaji. Akhirnya Imam Bukhari mulai cilik dolanane teng Medina. Ketemu ulama-ulama alim. Kadang rawi ini wadahnya di Irak, moro Irak. Anaknya di Yaman, moro Budi. Yaman. Anaknya di Mesir, moro Budi. Dari Imam Bukhari ngendikan, aku melebu Irak pimpiro itu selali jumlahnya. Ya perkara ini pangeran itu semacam unik. Buatan unik sebuti. Kanjeng Nabi itu yang di Mekah, yakin ya. Hijrah itu di Medina, yakin. Tapi sanate hadis ini itu lewat Irak, Kufah. Pemalih sanate kulo jenengan mesti lewat Kufah. Mergo delalah atafiru ashabi Rasulillah niku sing urip teng Madinah niku namung Abu Bakar 4 tahun setelah Kanjeng Nabi kabundut, Umar 12 tahun, Utsman sekitar 4 atau 5 mendekati 5. Bariku Sayyidina Ali wis teng Najaf teng Buti Kufah. Sayyidina Ali urip ning Kufah duwe murid golongane Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Terus beliau duwe murid Imam Asim, Imam Asim duwe murid Imam Hafs. Mulane sanadu ahli Kufah iku akrab min sanadi ahli Makkah. Ra lucu. Wong Makkah, Ibnu Katsir qariun makiyun. Rumakno iki Ibnu Katsir tu qariun makiyun. Tapi duwe Nabi bolete ra karuan. Padahal dhewe wong Makkah. Mergo opo? Ora ana sahabate Nabi ada diri sahabat urip ning Makkah. Kuwi tu mbok sejarah Abu Bakar urip ning mboten. Umar yo ora urip ning Makkah. Kabeh al-Asra al-Basri Nabi jannah ora ana sing urip. Sing di Mekah nyuwun sewu sahabat kelas kedua kaya Abdul bin Sa'id, orang-orang yang enggak populer. Sehingga Ibnu Katsir nak ape do kanjeng Nabi muter-muter. Ibnu Katsir terus mujahid terus Abdul bin Sa'id, terus Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ngasih be Ubay bin Ka'ab lagi do kanjeng Nabi. Sementara Kufah sing luwe adoh. Sangka Mekah sangka Medina, cepet mergo ning Kufah digoni sinten Sayyidina. Sayyidina Ali udah pernah ngajak dia darani Kufah. Mulane sanad yang paling parah itu sanad Imam Hafiz Ruh Hafiz An Asim An Abdurrahman As-Sulami An Ali langsung kanjeng jadi gue pangeran kan mergo itu di sini udah berburu apalam yasiru apalam mergo wong alim alim termasuk si Dina Ali gue berburu kepengen roh mausul gue piye Babilion piye gue sama Unzila alal malaka ini di Babila baru tahu ya, Babilion tukang sihir masuk Saddam Hussein itu senangannya sihir senangannya santai. Mereka yang mandu di sini bukan sifir. Sama agak roh, nak keluar roh, kalau kiai. Jadi Tigris, Babilion, ini kurian tukang sifir. Jadi kota Babilion itu gudangnya apa? Ini ku pertama ditemukan itu oleh riwayatnya Sayyidah Aisyah. Jadi ada seorang perempuan, buju ini ku hilang. Buju lanang ini ku hilang. Hilang terus dikandani dukun, kon nguyoh ning tanur, nguyoh ning gone pawon. Sing ana gendine ku. Mari nak baca Indonesia dapur bangunan omah ya. Apa muster kowe? Kluwang ya. Kon nguyoh ning kluwang. Bareng wong wedok nguyoh ning kluwang kon maca mantra iku mlebu alam liya, termasuk ning alam iku ketemu bojone. Ternyata orang-orang yang sudah mati di situ itu dadi buruh ning kono. Tapi jare bono nyilara kidul mbok kok lebur barang. Terangno terus wong mak sugihan macam-macam lho konek. Mboten iki cerita ilmiah mau. Bareng ketemu bojone dijak mulai ra gelem. Ternyata nama yang populer di situ Muhammad, yang paling ditakuti di alam situ wong sing jenenge Muhammad. Akhirnya ini penasaran Muhammad itu sapa. Kok populer ning alam iku ditakuti. Akhirnya dene lha ning kono dene menyaksikan jagung ditandur langsung urip, klopo ditandur langsung buah. Pokoke semua yang ditanam itu satu hari itu langsung. Akhirnya dene balik ning alam nyata. Goleki jenenge Muhammad ku sapa. Akhirnya rawuh teng Madinah, Kanjeng Nabi lalah mun wafat. Dia nyerita nol itu tentang Sayyidah Abu Aisyah. Terus uang roh mana ni? Wa ma unzila alal malaikat ini. Bila bila hari utama. Wa ma yu alima ni menahatin hatta yakula inna ma nahnu fitnatun falat. Terus faya ta'allamu na min huma ma yu fariku na binal mar'i wa zauji. Termasuk hasil sihir itu dukuni guna-guna ni uang ben pegatan. Anak orang pasangan ayu, pasangan macam-macam kadang didukuni ben pegatan. Nanti kita nanti bujur, ayo hati-hati mari pegatan bayi mungkin ini untuk dipegatan. Jadi ngomong itu ada, tapi ngomong itu ya orang mesti santai. Tapi ada di antara hati santai itu faya ta'allamu na min huma ma yufarriku nabihi benal mar'i. Nanti orang hati-hati nanti judul nanti ya itu perkara ini mungkin orang sirik diwirit benar apa? Pegatan.
Lah nek bojo melek rasa kuwatir insyaallah ora. Wis ora ono sing mirip, wah wis ora ono napa. Dadi iku pangeran cerita meniku alam sihir. Tapi terus Allah balik nonton yang alam tauhid. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa kini. Aku sih rasa khawatir sihir, rasa khawatir santet. Iku ora bakal terjadi tanpa intine. Tapi apapun itu bagi dia itu kota sihir. Makanya Ibnu Umar ora percaya wong Kufah. Kufah klenek. Kufah itu apa? Orang percaya. Jadi ceritanya Sayyid Husain putrane Sidina Ali niku diparani tiang Kufah. Jari ini. Ya Husain, kita ini ada 30,000 orang siap biatkan jadi Amirul Mukminin. Itu juga gelap dipimpin Yazid. Jadi wong Kufah itu suan Sayyid Husain. Ya Sayyid Husain jenengan mau amun purun dipimpin Yazid monggo lek urip teng Kufah. Penak teng mriko. Kula angkat dadi Amirul Mukminin. Akhirnya Sayyid Husain karena beliau masih muda konfirmasi sowan karo tadi sowan teng Ibnu Abbas berarti teng Palik. Palik iki paling misanane kan Ibnu Abbas kan misanane kan Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul berarti Ibnu Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Berarti Nak Husain putune Nabi pernah mbah ya. Mbah misanan ya. Nggih. Nggih to Fatimah mohon Sayyidah Fatimah mohon ngundang Husain kan Pak Lek ngundang sinten Ibnu Abbas kan Pak Lek. Sampeyan ngrasak ya ora apa lho ngene nang muni seneng ngaji Nabi mbah. Sayyid Husain itu bin Ali. Nah ibu Sayyidah Fatimah berarti Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas misanane Kanjeng Nabi. Berarti misanan kan sederajat. Berarti Sayyid Husain wajar kan sowan dinten pernah mbah ya mbah misal. Ini jare Ibnu Abbas jawab ngaten. Ning di jeng Kufah. Al Kufah la tafi. Wong Kufah ora ono sing bener. Senengane cidro. Senengane nyulayani opo? Gak. Apa kowe ra eling apa yang diperlakukan wong-wong Kufah mbek bapak? Sayyidina Ali nyuwun sewu kapundhut dinajah juga karena dibunuh. Lho ngono kowe kok apik marani di Kufah. Delala tenang, mau diakali, cara diakali, dok Karbala, saya Husain diganti. Mulane Karbala, Irak juga nih bala, kau dipasut no mulai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Yusuf, sampai Nabi Muhammad, sampai Ibnu Abbas. Mulane wong alim nak perlu Irak musuh, gua gak kaget. Wong negara dipasut no mulai Nabi sampai entek. Iki hasil analisis wong alim. Tapi wong saya pulak kafe, orang seneng analisis model ini gitu. Ini soalnya model saya pulak karena berebut minyak. Ini semua nuduh semua yang mana semua yang rano konflik karena berebut. Tapi wong alim pura orang kota dipasut ngomong soleh akeh koyok Irak. Kau saya gini alih di kabuduti oleh Irak. Saya tuh sendiri kabuduti. Jadi Irak u kota paling akeh di. Mergo kunane kuno duwe Babilon nggon si. Mulane arek saiki ono kiai duma mau Irak supaya damai ngene nek wong alim kuwi apa iso kota dipasutno Nabi sampeyan iki damai. Lare wong grono duwe ngono muni. Amin tapi rapati tenang Gusti umume muni amin muni amin tapi kok ora tau yakin. Aku wong alim ora sejarah dadi wis. Paham dadi mulane yo mau apalam yakun ya rona wis kunane kuno. Lama unjilah alam malaka ini ibadilah utama. Apa menah neng musol kerajaan sing nego ni Babilon nate wonten tiang jahat namanya Buktanator. Nak ejaan natin Nebukadnezar. Nebukadnezar u bisa pasukan sing menghancurkan Babilon. Jadi artinya wong neng Irak ku kakean wong masalah. Ia kakean tu. Saya ini uang tu impati be Irak, merkawin rusak rata-rata. Uang kulo lahir tahun 70, aku mulai cili, mulai faham. Yo, rohku ya Irak perang be Iran. Rado faham abe Amerika. Saya ini ya be Is, pernah berjuang orang kesat, jauh orang teh. Darinya kulo cerita mawon. Orang bisa menganalisis secara sekuler itu karena minyak, karena politik. Tapi kalau orang alim itu bacanya sederhana. Dice Ibnu Abbas komentar Irak Al Kufah la tafi. Uang Kufah ora tahu jujur. Ya sama lagi terserah ke ngaji mulu, apa milih analisis model mau ngalim, apa model sekuler, apa model raro, ya semoga. Tapi
pasti gue iling-ilingan. Inna fi dzalika la'ibrah. Pokoknya ilmu itu jadi apa? Ibrah. Ya pokoknya kalau suwon ilmu itu jadi apa? Ibrah. Lha iku barokah keluyuran wae. Barokah keluyuran iki wonten Babil, wonten Kufa, wonten Karbala. Nah, darani Karbala ini mergo dawuh Said Husain. Said Husain niku bareng badhe dugi Karbala tangklet sampai pengawale. Itu mana? Seperti itu mana? Niku Karbala. Fawa wa inna hadza karobun wa bala. Inna hadza karobun wa bala. Said Husain mau maca Karbala, karobun susah, musibah. Terus disingkat dadi tenang, lelah, ya mbak, kabundut, tenang. Ada kayak benar sejarah, ya udah akhirnya jadi kan. Ya udah sejarah, semua itu ikut sejarah. Tapi kuna nih kuna, makanya sampai tak usah urip nih ya. Tapi ya, tapi pangeran ngerasa nongol. Pusat ilmu ini kufah, berkontrol Sayyidina Ali, wonten Imam Syafi'i lah ini temu tiba. Sultanul Awliya si Abdul Qadir kan. Lalu itu ya bingung. Dari gon balak tapi ketuane wali itu mereka. Nane film-film Jin Aladdin jo, yo betet, yo semua tentu. Yo semua itu nato uat walan tak dari sunatilah itu kira walan tak dari sunatilah ini apa? Nah, semua itu penting bahwa apalam jasiru fil ardi, apalam jasiru. Aro'ay tamarit tak kuda ilah herubawa. Aro'ay tano tau ngerti siro Muhammad Abdul ini, tapi kalau aturi ini tano siro Muhammad. Man iku sapa ittakhadha kang ngalap sapa man akhbirni man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahu ing pangerane man hawahu ing hawa nafsune man maksude iki ditaklid ya man ittakhadha hawahu ilahu wong sing menuhankan hawa nafsu mahwiyahu tegese barang sing disenengi man kudima den dicino apa makhlusani makhlusani maksude ilahu mestine kan nak cara redaksi biasa napa ittaqona hawahu ilahu di ana guru ana saat makhluk sani alhamdulillah penting wa jumla tu mane takoda le jumla mane takoda iku makhluk ana wa dun uta di makhluk apa liro ai ta ke dalam fatur ai ta wa sani ku apa anta takulu ali waki mesti jumla ai dadi makhluk apa anta ana ta sira ku takun ana sira ali ing atas wong sing kelakuane ngene iki ana iku wakilan iku wong sing dipasrahi hafidan tegese wong sing jaga tafad juga kang joko sirohu eng ikilah man anit tiga ihawahu sanggeng nuruti hawa nafsu limo. Mas kowe ora wong sing tukang jaga wong liya Allah tegese ora iku rusane dhewe-dhewe lan amalna wala kum napa amal. Amtah sakun ana nyangka sira Muhammad ana aksarahum ing sak temne aki-aki penduduk Mekah. Yasmauna iku gelem krungu sapa penduduk Mekah sima atafahum ini kan krungu paham. Awe yakin utawa gelem diakal sapa penduduk Mekah. Main perkara takulu kang ucap sira Muhammad lahum mari penduduk Mekah. Mat, apa nyongkomu wong Mekah diakal wong ora jadi pangeran. Jadi pangeran nang nyak wong ora sing ra gelem iman. Mat, wong samo Mekah diakal tapi ora diakal blas. Inhum illa kal anami balum batal. Inhum ae mahum ora ana te penduduk Mekah riyen illa kal anam kecuali kaya kewan. Balum bali utahe penduduk Mekah adol luwes sesat apane sabilan dalan. Malah diapik kewan atau tegese luwes salah apane torikon dalane. Minhal dibanding an'am. Li an'am karena saat temen an'am itu cek tangkau diunurut sopo an'am atau apa an'am liman maringung ya tak ahadu kan rumah sopo man haing an'am cek apa kebo sampai sing rumah nurut menusa itu sampai sing rumah rumahnya Allah betul apa nurut jadi pangeran yang ngenyak menusa cek apa ini gumilakal an'ami balum cek apa kebo cek gelam nurumat sampai sing rumah asu diceluk sing rumah moro Abu Jahal diceluk sing rumah orang moro lan balhum adol dunowo sabila li anaha kron sak temne an'am iku tangko du iku nurut sapa apa an'am liman maremu ya ta'ahadu kang rumat sapa man hae an'am wa hum utawi kabeh utawi penduduk Mekah yen ora siku layuti una iku ora padha utawa kafir Mekah iku layuti una iku ora padha nurut sapa penduduk Mekah mawlahum ing tuane penduduk Mekah almun ima kang paring nikmat alim ing atase penduduk Mekah. Dan ini bukti nak teori kula bener, nak ber geografis tarifiyah, nak ber daerah sing kaitane sejarah mbok pelajari, saiki belajar secara geografis sing diakibat ahkam fikiyah, sing diakibat hukum napa fikih. Mulane Allah nerangno alam tara ila rabbika kaifa maddat dzilla walau syaa'a la ja'alahu sakinah, summa ja'alna samsa alaihi
dan alam tarana to orang-orangan sira tan pirangan kan sira ila robika maring pangeran sira fi li robika tegese prilakune pangeran sira apa niku gadah adat gadah sunah kifah kale kaya apa madga gawakno sapa Allah taala azilla ing ayang-ayang min waktil isfar saking wektu isuk-isuk sing urung mlethek srengenge ila wektu itu disamji temoko maring mlethek srengenge walau sya'a umpo mengersana sopa wa ta'ala laja'a laikini gawe sopa wa bu'intil dikali sakinan yang tengok-tengok mukiman dikasih tengok-tengok laya julu railang apa zil ditulis samsi klan wadaya sering ini nyatanya saya ingin wonton foto artinya bayangan yang didiamkan rin namun mengersana ya iso wae cuma jalan namun kondok dikawe sopa wa asyamsa yang sering ini alih yang atas iftil laizil dikawe dalilan yang dadiya tondo falau lah syamsi umpo kau orang-orang umpo orang-orang sering ini Ma'urifah mengkora jenki nawarwi apa adilu apa ayang-ayang semua kebat nau mengkono winari ingsun gue ingdil ayu dilat kece ayang-ayang almam juga kang sewa tak tarik ilayna marik ingsun kobdan klan lari ya siron kang sikti mana ada kofian dikece ingkang samar dituli samsi kelawan sebab ngetahe jenim mulanya nyatan gitu terus pangeran wis sespol pinter deh mulanya gawe desain Ka'bah niku pas suratul arti ya kalau balik malik Allah damel Ka'bah niku pas tengah bumi. Lanang sampean takok protes, nang bumi bulat-bulat kabeh rak tengah ya kowe goblok lanang ngono nganggo ilmu tak. Kaya Abu Nawas. Ditakoki Harun Rosen di tengah bumi terus dicubles. Nawur ora percaya ukur dhewe ya. Jadi Abu Nawas sok pinter-pinter e wong Harun Rosen itu berkali-kali kepen ngalah no, tapi ora tau. Abu Nawas tahu sih pertanyaan. Ono pengawali Harun Rosid ku papa. Wis kon gowo ndok kabeh. Abu Nawas diceluk. Kon melo adus ning Tigrit ning Furat ngene. Furat ku kali Irak. Pokoke sing ra gowo ndok dihukum mati. Abu Nawas tok sing ra gowo ndok. Padahal sing papa pengawali dikidung. Lah ning jero kali oleh golek ndok ku kapan? Lah entek akale. Wong nyangka mesti Abu Nawas iku kalah. Usah mungkin tak sedas-sedas wong untuk ndok ning jero to. Maco tiga waktu rong jam malah mati to seluruh rong jam. Dene tenang ae. Bareng mlebu jero kali sentek kali dhewe diceluk. Dene kabeh munggah wis kuwi ndok. Abu Nawas munggah seluruh aku pitik lanang nek iso gedhok. Harun Rosid kok ae. Wong iso parah Abu Nawas ini. Jadi entek akali jenenge Harun Rosid nggak lebih cinta. Tapi senang sih. Senangnya ibu betul-betul dari kecerdasan. Nono terakhir takoi bumi kubur, tengah bumi pun. Dicuplet terus nikit pas nih tengah. Nah pesen berdaya ukur. Kacau. Wah jadi legenda. Nabo jadi nabo. Jadi legenda. Ajane crito niku wis bagian di fiktif bagian saja. Lha iku kok ada kitab Abu Nuwas. Ya kitab ya bodho iki wong kitab-kitab crito ngoten niku ya kitab-kitab. Tapi ya seneng mawon di hiburan. Kalau saya seneng itu lho ilmiahnya Abu Nawas Nasiruddin Khoja. Riyen bapak kula niku seneng nyimpen buku-buku Nasiruddin Khoja Abu Nawas. Ada filosofinya. Sebetulnya dulu ceritanya gini, Abu Nawas memang sosok yang ada. Nasiruddin Khoja itu ya ada. Cuma tidak sengawur yang diceritakan komik-komik itu tidak. Cuma ada filosofinya, misalnya gini. Ini pelecehan pada orang-orang modern. Nasiruddin Khoja itu pakai baju gembel, ya baju awam lah. Dia datang ke sebuah pesta, diusir. Enggak, ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parente, orang-orang mewah. Jadi tidak mungkin kamu dapat undangan, diusir. Bareng diusir, ya mulai. Mulai nganggo jas wapi, nganggo celana wapi, terus teko disambut. Disuruh makan, dipersilakan minum. Akhirnya dia nyampe anggur, diubek noning sak. Juga ini milik kamu, saya ada berat. Diubek noning juga ini noning saya. Bariku pakanan yang mewah-mewah itu dapat noning saya. Ini, ayo silakan coba makan, ini ya kamu. Ini karena yang disambut kamu. Orangnya sama, beda karena pakai kamu, terus disambut. Berarti ini tidak hak saya, tapi hak kamu. Uang darah ini tadi bikin kocak dan akhirnya ini memberi jelasan. Tadi saya datang diusir, sekarang kok disambut karena ganti jubah. Berarti yang disambut itu jubah bukan saya. Jadi mulanya kapan-kapan kena hujat kok disambut. Itu semua makanan dan minuman.
Itu artinya pelecehan, betapa bodohnya orang modern. Artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan, hanya menghormati pakaian kan, enggak menghormati manusia kan. Mulane Nabi Indonesia merasa tidak berhak makan di sono ning sae. Di sono ning jubah karena yang disuguhi itu jasi. Paham ya, mulane nek aku hormat Mustofa mergo ngabar pi takwa, nek tak gak imangan kudu sing mangan takwane. Perkarane aku darani takwa mergo klambine. Takwa, buah lakukan raro. Artinya terus orang menjadi sadar betapa bodohnya kita. Mulanya dari Nasrudin Gojaw, tadi itu saya yang datang, kamu usir, ganti jas, kamu hormati. Makanya saya tidak berhak makan ini hanya jas. Dia waktu sadar, ya Allah betapa bodohnya kita, rumah aku kayak stres, boleh pinter kue. Nah dulu orang-orang tak tahu gitu. Lah kenapa segitu? Harun Rasyid itu suatu saat ini ceritain di kitabnya enggak bodoh. Harun Rasyid itu orang soleh, murid Imam Malik, pinter sekali dia. Orang-orang khalifah pinter kata sinten Harun Rasyid, masyur, pinter sekali wong alim. Tapi wong alim kan cuma manusia, orang wedok tetap senang. Suatu saat ini melaku-melaku, wonten wong wedok itu pas hadis, dia kan gak ada jeding tertutup. Kalau hasilnya dia ini roh rambut itu terus merem, tapi raiso lari. Tapi sadar nak kau ngaji jumpa Roy Kondiran soai. Dia ni sadar nak ngaji sih kau ngaji. So ni urai satu, urai satu. Zino kawan, lali rai so pipi. Apa wayo berapa antas? Pembujur papat, nape cito kan dasar resiko tu sering. Mas maksimal. Israi so kan. Akhirnya dia ni kan di pintu gerbang tu ada. Ono preman-preman, ono bujangga sing nganggur-nganggur termasuk Abu Nawas. Iku cerita awal-awal keramatnya Abu Nawas. Tapi diundang Abu Nawas. Wabe bujangga diundang kon maca syair. Wis, ora ono sing iso nenangno. Bareng diundang Abu Nawas. Abu Nawas tekan. Abu Nawas tekan pertama cerita. Nek ono wong lanang tersiksa perkara delok wong. Ups, pancen mari ra iso tutupi. Zino nawan, lali raisa. Musuhnya dia ni gaya sair. Wah, kita berasa. Kau ingin tengah aku ya? Buatan deh. Semenjak itu Abu Nawas itu yakin Abu Nawas itu muka siapa? Dia ni ngapa? Dia Abu Nawas itu uang hit. Tapi semenjak itu dia ni dewa dewa. Jadi, padahal dia ni yang awal lah. Ibu macam bapa Ali tenar jurar. Ibu sekelumit cerita Abu Nawas sudah di masyur, jadi uang sufi sini. Paling makalah paling masyur ini Qur'an Qasujah juara Qatil Khomru wa tasyabaha fa tasyakal al-amru faka'an nama khomrun wala kodaku faka'an nama kodakun wala khomru. Jadi makongku wis koyok gelas putih bersih sing dikai banyu. Uang delok itu koyok banyu tanpa gelas atau delok gelas tanpa. Jadi aku waliku mbak edanku wis dadi sitok pradilan. Kacau lah ya. Jadi koyok gelas putih di banyu fak yo koyok gelas tambo banyu atau banyu tambo. Jadi dia nak cari ni dia nak tapi bos dengan dia kan ngangkat makom EDW. Jadi ya serius. Tapi dia ni orang pintar. Harun Rasyid itu pintar. Lain kulon sering mati kayak Harun Rasyid. Kulon nanti sana itu je utang jasa Harun Rasyid. Saya belum pernah melihat Khalifah selain Umar bin Abdul Aziz. Makanya tidak sahabat yang tidak sahabat. Kalau anak sahabat, karuan di atas beliau-beliau. Harun Rasyid itu seorang raja. Yang namanya raja itu yang meliti ini, jenenge rojo. Sak soleh-soleh rojo, jenenge nopo. Masih rojo soleh lah, tetap gue singgah sana. Mustafa Soan tetap nengi, sorong jenenge nopo. Masih soleh. Itu ada seorang santri kiai. Santri, sok suci, sok benar. Dia Soan Harun Ar-Rasyid bilang begini, kalau di apal tadi itu yang diceritakan kitab Al-Mandaji Sawi karangan Habib Zain bin Sembidan banyak di beberapa kitab. Ya Amirul Mukminin ini unasihuka. Ini unasihuka wa uhadiruka fala tajidanna ala nafsika syai'an. Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda. Dan kritik saya ini pedas sekali, keras sekali. Fala tajidanna fi nafsika syai'an, tolong jangan jadikan hati. Jadi dia ini, pamit, saya akan ngeritik engkau keras sekali, tapi tolong Anda jangan tersinggung. Jawabnya Harun Rasyid itu enak, uskut ya jahil, hei wong goblok menang, bintuh. Inna wa ta'ala, kot arsalaman huwa khairun minka, ilaman huwa sarun minni.
Wa ma adzalika qala Allah Ta'ala faqura lahu qala lain la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. He mubalig pintu. Kowe arek ngamuk aku terus gak duwe etika malah sampeyan. Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Yaiku Allah ngutus Nabi Musa. Nabi Musa mbek mubalig apik ndi? Apik Musa. Saelek-elek Harun Rasid mbek Fir'aun apik ndi? Elek ndi? Elek Fir'aun. Allah ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning wong sing luwih elek timbang aku iku wae Nabi Musa kon sopan mbek Fir'aun. Faqura lahu qaulan layyin. Nak ngomong sing apik sing alus. Kok trimo kowe mbek ngandani ngamuk aku? Lan ana kiai sing sok nganggo kekerasan mikir. Wong trimo kiai ngamuk maling ing tenanan. Fir'aun sak ndure maling. Iku wae Nabi Musa dikongkon. Sopan. Mulane kiai-kiai ngalimu jarang nete mbek maling, perkarane roh. Nah, sangke ngalime malah jaget gak tegak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampeyan saiki pikir Nabi Musa iku apa dhewe mbek mbale. Maksiat sing saiki mbek Firaun elek di. Iku wae Nabi Musa kon sopan. Akhire mbale mau njuk sepuro, jebule ngalim jenengan. Kon mulai he jahil mulan. Pekelek kok apa ngandeng. Wis kok dia jahil, he men. Iyo mergo Harun Rasid sering ngaji Imam Malik, dadi nek paham filosofi nek Quran wae. Ya kalae ya Abu Nawas. Emang ana wong jagat iku cerep. Wong nate ada noted guys ayam bara, boe sing iso duwe cerita nurono aku tak kei hadiah. Wonten ahli cerita 1001 malam cerita. Cerita wasik akhir Harun Rasid jam 11. Aku ora iso turu, berarti gagal ora iso nurono aku. Ana nek diundang, critane asik di rumah. Kayak iso tuh. Akhire jam santun tuh. Terakhir Abu Nawas diundang. Padahal critane gede tok. Ana semut mlebu kuping. Penasaran, kuping isine opo? Bareng mlebu badhek metu nek. Bareng metu penasaran mlebu nek. Bareng badhek metu nek. Sesuk jare Rosid. Akhirnya toko ramu tu tak tinggal turu turu. Iya, tapi akhirnya kan menang. Jadi cerita tentang Bobi Abu Nawas macam-macam. Belakang sebagian itu ya goro. Dia itu bagian besar dia nak goro. Ya tapi gue mau goroi ceritanya wong tak tahu gue ono filosofi. Kata suami Nasiruddin gue jauh ben wong modern murah. Betapa kita ini naif karena menghormati. Jadi gue ben yo nak dolan nggone wong mergo pas sepeda motor elek ora dihormati, bareng balik gue CRV tak Alphard dihormati, gue semua makanan gak mobil Alphard. Gue ora berak nopo? Mergo sing dikeki iku. Haram buat pangan, paham itu enggak? Orang apa? Ya. Paham gitu. Jadi wong-wong sing paham-paham gitu. Ini wonten masalah-masalah nopo waktu alam taro ila robbika kaifa matazilla walau sya'a la ja'alahu sya'ina summa ja'alna samta alaihi dalina summa qabadnahu ilaina qabdai yasir. Wahwa ti Allah ala didat ti Allah kanggawi sopa Allah laku maring siro kafe alena inggal maktu bengi digawe dibatan ing pakaian satiron tegese ing barang sing nutuki kalibasi godine pakaian wano malan Allah gawe ing turu digawe subatan ing barang sing dadekno santai atau barang sing nyenengno rohatan tegese nyenengno ngistirahatno lil abdani maring biro progresan dikotil amali kelawan mutus utoranane berjo. Wajah aralan gaya sopo wa ta'ala an naharo ing rino digawe nusyuron ing kaya tangi songko kubur. Mergo maksudnya wong tangi kau turun nih. Manusyuron tegesi dian sebar tinggi ing dalam nahar. Mergo lipti wa iriski korona boleh iriski fi wa wirihi lanjani iriski wa alami wa kala di arsa. Alhamdulillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizu alamsihi wa zinata arsi mudata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizu alamsihi wa zinata arsi mudata kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امدد كلماته